Siang atau yang semua, nama saya Sarah Semester Anita, saya berasal dari Bandung. Nah, hari ini saya akan memberikan makeup tutorial untuk kalian semua menggunakan produk Atomy. Nah, jadi kalian semua sudah siap ya? Yang pertama saya lakukan adalah saya mencuci muka saya dengan menggunakan foam cleanser dari Atomy. Kemudian saya membilasnya sampai bersih. Sesudahnya, saya akan menggunakan ini nih. Ini adalah toner dari Absolute ya. Nah, toner dari Absolute ini gunanya ada di bawah sini nih, Atomian. Tuh. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakannya untuk melembabkan muka saya dulu ya. Sebelum saya akan memulai proses-proses makeupnya. Yuk, kita tepuk-tepuk. Nah, sekarang udah sangat-sangat super lembab nih. Wah, enak banget. Oke. Nah, sesudah ini yang akan saya gunakan selanjutnya adalah saya akan menggunakan ini nih, teman-teman. Nah, ini adalah sahabat saya nih, si Healthy Glow Base. Nah, saya biasanya menggunakannya lumayan banyak ya, teman-teman ya. Saya menggunakannya tuh. Saya menggunakannya untuk menutrisi muka saya nih, jadi muka saya bisa wah kinclong juga, glowing juga, dan juga sehat. Yang saya gunakan ya, yang saya akan gunakan adalah ini. Saya akan menggunakan ini cushion. Ini nih yang saya suka dari makeup Atomy itu ya, yaitu glowing maximum. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih apa aja kegunaan cushion dan apakah cushion ini natural atau enggak, nah bisa dilihat di sini. Udah jadi nih Atomian, inilah adalah makeupnya. Nah, ini nih bisa digunakan juga untuk sehari-hari, juga bisa untuk pergi ke pesta ya. Sekarang yang akan saya pakai yaitu nih lip treatment dari Atomy. Kenapa saya menggunakannya? Karena saya lebih suka menggunakan lipstick ya, setelah bibir saya itu lembab. Dan lip treatment Atomy ini the best loh. Nah, mau tahu nih kandungannya apa dan kegunaannya apa? Di bawah sini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan lipstick favorit, lipstick dari Atomy. Lipstick Atomy itu warna-warnanya keren-keren banget ya, teman-teman ya. Yang saya gunakan ini yaitu seperti biasa 407, yaitu Poppy Peach, kesukaan. Kita coba. Kalau Atomy yang ingin seperti yang Korea-Korea nih, ya kita gunakan di tengah saja ya. Ini supaya bisa berkesan ombre.